Ring, ring, halo ring. guys, sekarang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat sahabat-sahabatku semua. Sekarang waktunya ngosek WC nih ya. Beginilah namanya seorang babu. Namanya PRT ya. Kalau bahasa kasarnya tuh babu gitu. Kalau bahasa lemah lembutnya tuh PRT, asisten gitu, asisten rumah tangga. Itu lemah lembutnya bagi orang Jawa gitu ya. Ini sekarang saya mau ngosek WC. Sudah berapa hari enggak tak kosek. Baunya bau pesing banget. Karena babunya akhir-akhir ini lagi malas gitu ya. Cuma dilap-lap-lap-lap doang, udah dikosek habis itu duduk gitu. Untung aja majikannya tuh enggak tahu ya. Tapi babunya tuh apa tercium. Berapa hari enggak dikosek tuh baunya bau pesing. Gitu ya, ini WC-nya bos ini. Kalau WC saya, kalau kamar mandi saya, WC saya tuh malah satu minggu baru tak kosek hari ini tadi. Wah, baunya menyengat. Karena babunya lagi malas-malesan gitu ya. Karena tanggal tua hari baru-baru hari inilah tanggal muda gitu ya. Kemarin-kemarin tanggal tua jadi malas. Dompetnya kosong, pikirannya juga kosong gitu. Ya inilah WC yang mau saya kosek ya, sahabat. Kita tak semudah. Beratlah maksudnya ingin menerima dolar itu, menerima dolar di tanggal itu ternyata berat gitu. Enggak semudah kita membayangkan, ah nanti waktu gajian mau beli apa gitu ya. Beginilah ngosek WC sayang. Inilah ngosek WC, beginilah kerjaannya tiap hari ngosek gitu iya. Karena kalau nggak digosek WC-nya akan berbau nggak enak, nggak sedap gitu ya. Ini WC itu perlu. 3 hari nggak saya kosek itu aja baunya pesing gitu. Oke, sekarang saya mau kerja ngosek WC ya sobat. Apa mau dilihat? Ya gimana caranya saya ngosek WC? Bisa enggak ya kameranya? Kalau enggak bisa ya namanya juga itu. Oke. Sungguh berat emang kalau mau menerima dolar. Tantangannya berat banget kawan. Nih yang dilus-lus tiap hari. Bayangkan WC. Sungguh berat mencari dolar, sobat. Yaitu meja, yaitu WC harus dilus-lus. Padahal kitanya aja belum pernah dilus-lus sama suami. Baiknya juga ada jeleknya. Majikannya pun juga begitu. Ada yang dapat yang baik, ada yang dapat yang jahat. Itu semua karena nasib, udah nasib kita. Lihatlah, WC aja dilus sampai bersih. Jangan membayangkan dolarnya saja. Cari dolar itu berat. Lihatlah. Kita harus kosek-kosek ini. Inilah perjuangan bagi orang-orang yang merantau di luar negeri, khususnya cewek-cewek itu. Jadi jangan dilihat dari senangnya di saat libur. Saat libur memang dandan cantik. Pakai tas, pakai baju bagus, tapi kalau udah ngosek WC gini, mana bisa dandan cantik? Oke.
Udah finish sobat, biasanya udah dikosek. Lalu dilap pakai handuk kering. Kan tadi masih basah. Ini baru finish. Ya, begitulah tayangan saya kalau lagi ngosek WC. WC-nya udah bersih nih. Udah nggak bau pesing lagi ya. Udah nggak bau gimana gitu. Sekarang udah bersih. Oke, makasih sobatku semua yang lagi menonton. Jangan lupa ya subscribe, like, comment sebanyak-banyaknya biar saya bisa merespon di diri saya mana yang baik, mana yang jelek, mana yang mau bisa ditayangkan atau enggaknya. Oke? Pemasukan komen-komen Anda itu sangat berguna buat saya gitu. Oke. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai jumpa ke video yang lain berikutnya ya. Oke. Makasih atas dukungannya. Dah.